Ya, sobat sekalian, bertemu kembali dengan tmcblog.com. Satu lagi oleh-oleh kami dari ajang Thailand International Motor Expo 2018 adalah Zontes R310 dari Thailand, sob. Mungkin motor ini nggak ada sih di Indonesia, cuman saya tertarik untuk merekamnya karena memang menarik, karena cc-nya 310 cc atau pasnya sih 311 cc. Lalu banyak hal-hal yang high-tech di motor ini, walaupun kayaknya sih motor ini sih memang kayak motor-motor buatan negeri tirai bambu Cina gitu deh. Zontes namanya juga ya, Zontes R310, punya mesin berpendingin cairan DOHC sob, 311,7 cc gitu loh, dengan power yang dihasilkan sekitar 26 kW di 9500 rpm. Lalu torsinya gede banget, namanya juga big single gitu ya, 30 Nm di RPM 7500. Coba bisa lihat sini, dashboardnya udah digital gitu. Terus yang menarik juga tuh tombol-tombolnya tuh banyak banget gitu, tombol-tombol di baik di kanan maupun di kiri. Ini tombolnya buat apa aja nih? Contohnya saya coba tekan. Nah, ini salah satunya. Ini tombol buat buka fuel cap dari bensin. Yoi, buka bensin aja ada tombolnya gitu, kayak matic jadi kayaknya, sob. Lalu ada kayak mode, ada hazard, ada horn atau klakson, ada buat macam-macam nih, banyak banget sih, bikin bingung aja. Kayak ada mode, jadi dia tuh kayak punya mode reading gitu ya. Ada mode reading yang ekono mode, terus ada sport mode, kayak gitu loh kalau di Zontes R310 gitu loh. Nah, ini juga untuk ada pencetan tadi untuk buka jok. Jadi bukan joknya aja, ada pencetan di depan gitu, ada kayak tombol-tombolnya gitu. Menarik banget nih motor nih. Cuman memang cc-nya 310, kalau masuk Indonesia udah pasti kena klausul barang mewah, artinya bakalan kena pajak di atas rata-rata motor yang biasa di bawah 250 cc. Zontes 310. Melihat cc-nya sih kayak kita yang mirip-mirip cc yang dipakai di BMW kayak gitu ya. Cuman ya kayak gitu. Ban belakangnya gede, terus apa tuh monoshock, terus mufflernya 2 end muffler, lalu kayak ada mudguard-nya di belakang, swing arm-nya kayak swing arm KTM. Motor ini kayak yang campur-campur tapi harmonis sih, boleh dibilang sih. Boleh dibilang ini motor memang buatan Cina sih ya, cuman bentuknya okay banget. Nah, ini adalah bongkarannya sob. Jadi sobat bisa lihat di sini fuel tanknya itu ada kayak cover di atas dari plastik, terus fuel tank beneran itu di bawah gitu. Sobat bisa lihat di sini apa namanya, bentuk mesinnya gede di atas menandakan bahwa itu bener-bener DOHC gitu sob. Gitu, keren ya. Radiatornya tuh memanjang, terus ada kayak modul ABS dari Bosch ya, mana bacanya, BOSCH Bosch gitu ya. Lalu suspensi depan upside down gede banget, terus disc brake depan belakang, wah pokoknya motor ini keren banget. Zontes R310 dari Thailand. Itu aja sob, semoga informasi ini berguna. Jika sobat sekalian merasa suka, silakan like dan subscribe di youtube.com/tmcblog. Sampai jangan lupa juga follow Instagram kami di @tmcblog. Sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Salam.